Halo YouTubers, apa kabar? Semoga selalu bahagia, semangat, dan terus kekinian kayak SelebTube, channel terupdate dan kece badai seantero pergosipan jagat raya. Nah, ngomongin update, ada berita hot nih dari cewek yang tetap kelihatan cantik. Meski usianya terbilang tidak muda lagi, siapa lagi kalau bukan Maya Estianti? Yaps, lagi rame banget nih soal Al-Ghazali, putra sulung Maya dari Ahmad Dhani yang memberikan bocoran tentang pernikahannya. Penasaran kan? Cekidot nih beritanya. Tuh, lagi rame nih di berbagai media online tentang clue yang diberikan Al mengenai pernikahan sang bunda. Nah, gengs, pasti penasaran kan sama statement Al tentang pernikahan sang bunda? Check it out yuk. Tuh, kata guru spiritualnya, insya Allah tahun ini. Cie, bunda, selamat ya. Anyway, gengs, kalau soal asmara, Bunda Maya ini emang terbilang berbeda banget sama mantan suaminya yaitu Ahmad Dhani. Karena untuk urusan asmara, Bunda terbilang jago banget nutupin dari media. Lihat aja Instagramnya, nggak ada kan foto dengan lelaki yang dicurigai adalah kekasihnya. Tuh, Bunda lebih sering posting bisnisnya atau sama anak-anak tercintanya. Nggak cuma itu aja, gengs, kalau ditanya soal kekasih, Bunda Maya cukup tertutup. Ya, begitulah Bunda Maya, cek aja nih. Anyway guys, ngomongin soal anak-anak Bunda Maya, ternyata menurut media online, Al sudah mengenal kekasih sang bunda, serta dia mensupport aja asal bunda happy. Cekidot nih. Tuh, katanya Al udah kenal dan asal bunda happy, Al juga happy, asik, udah dapet restu dari anak tercinta. Saya mulai membuka hati kok. Tangan atau dengan mungkin masih pasang. Ada trauma atau gimana sih? Enggak, anak-anak udah mulai menerima saya boleh pacaran sekarang. Tinggal saya aja milih mau yang mana. Syaratnya apa dulu? Cih, udah lampu hijau tuh dari anak-anaknya. But anyway gengs, meski ketiga jagonya sudah memberikan izin untuk bunda punya pasangan lagi, tapi Maya selalu mendengarkan kata anak-anaknya untuk soal kriteria pria pilihannya nanti. Check it out yuk. Syarat ya? Gak ada syarat sih, yang pasti dia harus duda atau single. Jadi yang pasti saya iman, yang pasti dia adalah orang yang pintar dan orang yang tahu apa yang dimau, orangnya soleh. Oke deh Bunda Maya, semoga kali ini jodoh yang terbaik buat Bunda Maya yang cantik. Yang pasti semoga segera dapat menemukan seorang yang akan sangat membahagiakan Bunda serta ketiga jagoannya. Bener banget Bunda. Oke deh YouTubers, itu dia update hot berita kali ini tentang Bunda Maya. Masih banyak video berita kecil lainnya bareng SelebTube. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share SelebTube sebanyak-banyaknya biar makin kekinian. See you next time, bye-bye.